Letakkan perlengkapan itu di depan Anda dengan tenang untuk kegiatan selanjutnya. Tuhan Allah selalu menghendaki untuk kebaikan. Maka engkau harus percaya pada Allah. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya hidupmu baik. Eli, Reno, yaitu nama yang muncul di mulut saya, tapi itu untuk semua, bukan hanya untuk mereka dua. Tuhan menghendaki supaya engkau menjadi orang baik. Maka hindari kebiasaan-kebiasaan burukmu ini. Lanjut baca. Menganugerahkan kepadamu potensi, bakat, kemampuan, talenta yang harus engkau kembangkan untuk kebaikan-kebaikan. Yang cewek mau tambah masuk dua, silakan. Kalau pas yang mau tambah silakan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Tuhan.
sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, inilah kami anak-anakmu datang kepadamu untuk mempersembahkan hidup kami, persoalan kami, dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau selalu mengasihi kami sebagai anak-anakmu. Bantu dan tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami, terutama dalam perjuangan kami untuk meraih prestasi, untuk mencapai cita-cita yang kami impikan. Semoga berkat bantuan-Mu, pertolongan Allah Roh Kudus, kami dapat mencapai kesuksesan dan kami dapat membangun hidup kami untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Padahal